Ini Ujang Ujang Luigi. Yang satu halo. Ujang Ujang Orlando. Orlando. Ya. Lagi belajar bahasa bahasa apa? Bahasa Dagu Pagun. Dagu Pagun. Dagu Pagun, bahasa Tidung. Kalau kami kalau kita nyebrang ke sana apa Juwata. Namanya? Hah? Juwata. Juwata. Enggak ada nama seperti Taraka. Tarakan. Oh, bukan Tarakan. Ada perusahaan di sana. Ada. Apa namanya? Perusahaan Intraka. Intraka. Ya. Oh, Intraka itu dia. Oke, lanjut. Lihat-lihat pembuatan perahu kayu. Iya, ya, ada teorinya. Teori ya, teori ya. Ada teorinya. Sampai di Pulau Sadau, kita mau jalan-jalan ajak teman Itali kita, Ujang Ujang Orlando. Ujang, halo Ujang. Ini pemandangan yang indah sekali. Ya. Perjalanan yang kita belajar bahasa Tidung.
Baik, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju makam keramat yang ada di Pulau Sadal. Ini belajar bahasa apa? Bahasa Pagun. Pagun bahasa Tidung. Dataran rendah di tengah laut, kalau orang sini bilang namanya gusung. Itu tempat air dangkal, jadi kalau kapal yang lewat di sini jika tersangkut bisa kandas. Para air dangkal di wilayah Tarakan dan Pulau Sadau. Tempat yang bagus nih teman-teman, ini pasir, daerah pasir dan lumpur pasirnya.